Pemirsa, dua rumah warga di Matraman, Jakarta Timur, dini hari tadi ambruk. Diduga fondasi rumah labil akibat galian proyek gorong-gorong. Dua bangunan rumah tinggal berlantai dua ini mendadak ambruk hingga menyebabkan kepanikan warga sekitar yang sedang beristirahat. Bagian depan kedua rumah yang berlokasi di Kayu Manis, Matraman tersebut rusak berat. Diduga fondasi rumah goyah dan rusak akibat pembangunan gorong-gorong. Pemilik rumah, Seno, mengatakan semula ia curiga karena lantai dan dinding kamar mandi mendadak retak. Tak lama setelah petugas proyek memeriksa kondisi rumah, tiba-tiba rumah ambruk. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya.